Hari ini Jumat 13 Desember 2019 adalah hari yang istimewa bagi Satuan Tugas Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR. Sebab di hari Jumat yang barokah ini, Satgas Drainase DPUPR telah memperingati hari kelahirannya yang memasuki usia 7 tahun. Nampak wajah-wajah personil Satgas DPUPR yang terdiri dari 12 personil kompak mengenakan seragam hitam bertuliskan Satgas. Mereka terlibat begitu gembira merayakan hari kelahirannya. Meskipun dirayakan dengan cukup sederhana dan hanya melakukan tumpengan serta hiburan kecil musik elektron, namun perayaan tersebut terasa penuh apresiasi karena seluruh pejabat penting di DPUPR hadir dalam acara syukuran tersebut. Diharapkan ke depan, para personil Satgas DPUPR bisa semakin semangat dan bekerja lebih baik lagi dalam berkontribusi untuk Kota Malang.